nyanyi sama aku Nana Teddy di The Sims 4 lagi. Yay, Nana Teddy here's di Create The Sims in First Choice Card. So, gimana kabar kalian semua? I hope kabar kalian baik-baik aja nih. So, kembali lagi bersama aku di Create The Sims lagi. Tapi challenge-nya sama kayak hampir mirip kayak kemarin. Tapi kalau kemarin adalah hitam putih, tapi kali ini adalah inverted color alias warna yang terbalik. Oh my god, aku akan bikin Sims dengan warna yang terbalik, yaitu adalah inverted. Dan itu membuat mataku langsung kayak Oh my god, apa aku bisa? Aku gak biasa untuk ngeliat yang black and white aja tuh ngerasa kayak gimana. So kita akan mulai aja untuk merubah seperti biasa, yaitu adalah kita pakai color filters-nya dan kita rubah menjadi inverted. Oh no, oh my god. Warnanya gak enak banget dilihat. Oh my god, please come back my colors. Oke, Mina makanya supaya dukung aku untuk main challenge ini, jangan lupa ya di like dulu, komen juga, dan subscribe ya Mina. Thank you so much. Oke, Mina, so ini dia tampilan Sims kita dan bener-bener parah ya. Aduh, oh my god, aku tuh ngerasa kayak karena belakang aku kan pakai background warna pink ya Mina, jadi tuh ijo-ijo gitu. Oke, kayak aku mau yang adult pastinya. Lanjutnya, kamu sering, berapa sering kamu ke gym? Jarang banget gitu. Kamu ingin bekerja kemana ya? Kalau masih kecil, aku pengennya sih astronot mungkin. For myself mungkin ya. Apa untuk diri aku sendiri? Untuk diri aku sendiri maybe. sebelum itu ya Mina, jangan lupa videonya di like sebaik-baik ya Mina. Soalnya aku ngeliat mataku sakit banget untuk nge-random cast kayak gini, gak biasa banget. Sumpah aku pengen nyerah langsung challenge ini. Oke, politisi lagi, aku kurang suka politisi. Jadi not existence. I'm sorry. Ibu Mi tuh lagi dapat musibah gitu. Jadi apa yang bakal kamu lakukan? Aku akan mencari undercover sih, please. Oh ya Mina, sebelum itu challenge ini yang apa namanya, yang inverted color itu disuggest oleh Mina, yaitu Lizzy Snutella. Thank you Lizzy yang udah nge-suggest. Terus ada Ol juga, thank you so much. Jadi aku bakal lanjutin yang kemarin black and white. Kalau misalkan kalian ada pengen challenge lagi, komen di bawah video ini ya Mina. Sebenarnya filternya banyak deh, kayaknya ada lagi gak ya selain inverted. Gak tau, kayaknya dua ini doang ya. Oke, yaudah kita lanjutkan. Pasti Nana bisa dong melakukan challenge inverter. Bagaimana supaya kita kayak mensupport negara gitu kali ya. Mungkin kalau aku sih ya, karena aku ini kreatif, jadi mungkin canvas the city with flyers. Karena aku anak desain. Apa yang kamu lakukan untuk kesenangan? Mungkin aku sih lebih play games and show. Menurut kamu dalam opini itu yang paling penting itu apa? Telling everyone about it sih. Jika kamu sedang open mic gitu Mina, di bar gitu, dan kamu itu bisa apa? Musical talent aja. Gak nyambung ya. Kita lebih ke musik aja. Aku mending nyanyi gitu kan. Aku pengen sesuatu tapi gak bisa beli. Apa yang kamu lakukan? Mungkin aku ya bakalan simpen tetep sih. Tetep simpen duitnya kali aku curi. Ketika kalian sedang bowling gitu sama teman-teman kalian, jadi menurut kamu tuh yang paling penting tuh apa? Strike maybe. Yang penting strike. Oke, ini Sims aku. Oh my god, kelihatannya sih chance ya Mina. Yay, Mina aku dapetin chance. Oh my god, yay. Oke, kita dapet Sims yang chance parah Mina. What? Chance apanya ya? Mataku sakit. Ya ampun, ngeliat itu kayak bersinar banget. Jadi aku tuh kayak, please chance ini benar-benar bikin mataku sakit. Mina maafkan ya Mina, kalau misalkan nonton videoku ini, kalian matanya tolong ditahan dulu ya. Atau kalian bisa skip aja ke hasil yang udah selesai, karena biarkan aku saja melihat kayak gini sedih. Makanya jangan lupa di like ya. Thank you. Ambition ya Mina, dia tuh ambition banget. Terus dia musisi ya Mina. Oh ternyata aku jadi musisi ya. Art lover, aku suka banget sama art. Terus aku orangnya baik, good juga, dan ambisi. Di sini, oke, okay, my story, coba lihat. Aku karirnya ternyata jadi social media Mina. Oke, okay. Selanjutnya skill aku video gaming. Oke, okay, it's me. Skillnya logic juga. Oke, okay. Dan searching funds-nya yang pertama kali punya uangnya itu standar. Oke, okay, I think it's better. Oke, okay, selanjutnya kita bakal namain dia adalah Infanya. Infanya, tolong ya kalau misalnya ada yang namanya Infanya, maaf ya. Tidak ada apa hubungannya. Tidak ada hubungan. Selanjutnya nama belakangnya itu adalah
infonya random aja. Kita random genetik ya, Mina. 1, 2, 3. Griffin. Oh my god, Griffin kayak di Harry Potter dong. Infonya Griffin. Oke, okay, udah. Kalau infonya Griffin, muka kamu serem banget. Ya Allah, mukanya serem banget dong. Mina, jangan lupa di subscribe ya. Nadia lagi goals 15k. Matanya tuh lihat Mina. Oh my god, matanya ungu. Terus ininya hitam dong, bola matanya. Kau tau gak sih, kayak setan gitu aku ngeliatnya. Oh my god, please. Kalau layarku selamanya seperti ini, I can't see anywhere. Oh my god. Kita hilangin dulu kacamatanya. Please banget, ini demi kalian ya Mina. Aku melakukan challenge seperti ini. Mataku sakit banget, sumpah. Sumpah mataku sakit. Sakit mataku. Oh my god, please. Aku males deh ngeliat kayak gini. Mataku sakit, guys. Matanya itu kenapa kulit kamu biru gitu kan? Aslinya kulitnya warna apa nih? Seperti biasa, my favorite skin details, please. I want this. Walaupun aku gak tahu. Oh my god, jadi serem banget. Parah sih. Serem banget, parah sih. Oke, yang ini aja fix. Ini bakal jadi bagus kok, mungkin ya. Oke, aku pilih yang paling pertama. Soalnya aku pilih pasti yang pertama yang bagus skinnya. Untuk skinnya sekarang yang biru, tapi aku lupa lagi namanya siapa. Kalau kalian nonton Avenger, Nebula ya, kalau nggak salah temennya. Siapa yang dari Guardian Galaxy itu mirip banget sekarang. Apalagi kalau lagi botak kayak gini. Ini kereta sim siapa, Nan? Warna kebalikan. Kebalikannya dari merah apa? Ini aja pink jadi hijau backgroundnya, mana aku tahu gitu kan. Hitam putih masih mending ya Mina, masih gampang. Tapi kalau yang inverted kebalikan tuh kayak, oh my god, susah banget. Oke, ini aku lebih suka ini sih. Walaupun nggak tahu itu warna apaan gitu kan. Nat, jangan ngeluh, Nat. Please jangan ngeluh. Alisnya, aduh, nggak tahu lagi ini yang mana, cowok yang cewek. Ini kali ya yang cewek. Yang tipis aja lah Nat, ini aja lah. I think gak mau terlalu tebal banget untuk alisnya si apa si infanya. Pretty, I think. Why? Pretty dari mana? Serem gitu. Oke, selanjutnya kita ke rambutnya. Karena mukanya menurut aku udah cakep. Aku mau pakai CC, of course. Maaf ya Mina kalau misalkan suaraku habis. Ya Mina, aku galau banget nih untuk rambutnya si Fanya. Oke, apa ini aja ya? Fanya, ini rambut kamu warna apa sih, Fan? Infanya. Ini bagus gak ya? Aduh, suaraku tiba-tiba berubah langsung ya Mina. Suaraku habis ya Allah. Tadi sih bagus, aku gak tahu ini warna apa. Kayaknya sih warna coklat deh. Kayaknya dark-dark gitu. Yaudah lah ini aja. I think bodinya sudah perfect. Perfect tuh. Oke, kita kan langsung aja untuk randomize. Apa? Gak usah. Gak usah randomize, aku pilih ya Allah. Ini warnanya gimana gitu kan. Fanya mau pakai baju apa Fanya? Tapi black and white gak ada warna sama sekali sih. Warna kebalikan masih mending kayak ada warnanya. Cuma apa ya? Aku tetap gak tahu itu warna apa, warna aslinya. Oh my god, please banget. Please banget, please banget. Yang mana ya? Oke, kamu kayak Korea gitu Fanya. Ini baju Korea loh BTW. Yaudah Fanya, kita kasih baju Korea ya Mina. Tapi untuk warnanya ini warna apa lagi gitu kan? Ini kan warna kuning sih. Tapi tulisannya USA. I don't know, ini tawon. Kamu suka tawon atau lebah? Please jangan yang tawon, please. Please banget ya, kenapa ada yang kayak gitu. Oh ini aja Mia, 1990S. Jadi dia anak snack 90. Anak 90. Angel Youth. Apa ini aja Angel Youth? Enggak. Kamu nak 90-an itu atau ini Leon. Ini bagus sih, ada bunga-bunganya ini anyway. Apa ini aja? Ini aja deh Mina. Kayaknya kelihatannya bagus, I think. Ya ini aja. Yang mana nih, Fan? Aku bingung nih, Fan. Atau ini aja, tapi kayak kelihatan udungnya sedikit. Wah, ini fix kayaknya bagus sih. Yang putih aja. Ini aku tahu ini pasti putih. Hitam aja deh. Kan ini kayaknya hitam deh Mina. Kelihatannya, tapi nggak tahu deh. Ntar aku salah lagi gitu kan. Oke, ini aja ya, nak 90-an. Nak 90. Oke, selanjutnya ke sepatunya. Menurut aku sih udah bagus. Cuma kalau misalkan aslinya nggak tahu ya. Kalau invertednya kelihatan udah bagus ya Mina. Kelihatannya. Kebalikannya udah bagus. Kebalikannya dong. Kayak habis gitu jadinya. Ya ampun, kenapa sih aku jadi bikin kayak gini. Ada yang merah nggak? Ini merah bukan? Oke, aku bisa ngeliatin di sini sih kayak merah gitu Mina, cuma merahnya beda loh sama bajunya. Jadi saya teh galau gitu kan, galau sih, galau. Yang mana yang merah ya? Tapi emang paling cocok yang tadi sih ya.
Aduh, mataku sakit ini melihat kayak gini. Please dong, Snat. Kita harus bertahan dalam challenge ini. Semangat ya. Please, Mina, jangan ada yang minta lagi aku untuk bikin cash inverted challenge lagi karena mataku sakit. Mending black and white aja sih, masih mending Mina. Kayak nonton film zaman dulu, TV mana ada sih TV inverted gini. TV inverted. Oh my god, parah banget ya. Okay, ini aja ya. Kayaknya sih enggak ada lagi Mina yang warna merah ini. Ma, merahnya tuh menurut aku bagusan ini. Jadi aku kan pilih ini, okay? Kita ke bagian eyes. Ganti enggak ya? Enggak usah lah ya. Atau pakai aja. Warnanya yang mana nih, Van? Yang pertama aja kali ya. Aku percaya dengan yang pertama aja. Untuk blushnya, oh my god, ini mana kelihatan gitu kan blushnya? Ini mana hijau masa? Ya kali Sims aku pakai warna hijau. Ini blushnya ungu masa ya kali kan? Kalau misalkan inverted terus dicampur random, kalian setuju nggak Mina? Kalau misalkan kalian pengen, komennya di bawah video ini. Tapi please jangan, soalnya mataku ntar sakit. Aku sudah cukup dengan video kali ini aja ya, main challenge inverted, karena nggak seneng tau setiap hari kalau misalkan ngeliat kayak gini. Oh my god, please, I can, maaf aku lebay Mina. Oh my god, hijau semua masa lipstick ini kayak warna pink sih fix. Warna kebalikan dari warna hijau adalah pink. Soalnya liat deh Mina, hijau semua. Oke, aku percaya dengan yang nomor 3 ini. Aku percaya. Terus kita pakai Kijiko pastinya. Mana Kijiko? Oke, yang ini aja kali ya, Mina. Terus, aku pengen dia pakai kalung gitu gak sih? Tapi yang cokers-cokers gitu. Ini kali ya. Coba kita lihat choker yang lain. Maybe ini bagus juga. Ya udah ini aja deh, Mina. Kayak hypebeast banget gak sih? Enak 90 tapi kayak gak kayak gini deh. I don't know, kayaknya bukan nak 90-an gitu kan tulisannya doang. Ya udah. Oke, Mina, so ini dia hasil Sims yang aku bikin ya, Mina, dengan inverted. Semoga sih hasilnya bakal bagus dan aku semoga hasil bakal bagus dan aku can wait dengan hasilnya. Semoga bagus, please ya Allah. Kita kan merubah lagi layar kita ya, Mina, balik ke normal. Oke, let's go. Semoga bagus ya, doain Mina please. Bismillah. Kalau misalkan bagus jangan lupa nanti di-like ya. Komen juga dan subscribe aku dan share ke teman-teman kalian. Thank you. Oh my god, Mina. Oh my god. Ya Allah, cute parah. Ih, tapi matanya merah ya. Oh my gosh, cakep parah. Aku tuh kayak ya Allah, ternyata pilihan aku cakep banget. Ya ampun, aku gak nyangka Mina dengan hasil yang aku bikin yang tadi aku mataku sakit ya, Mina. Hasilnya bagus banget sih, Fanya. Oke, Mina, yang kalian yang namanya Fanya, bersenang-senang lah Mina, karena aku bikin sim chance banget ya untuk si Fanya ini. Oh my god, Mina parah ya. Padahal tadi aku ngeliat tuh mataku sakit banget, banget. Dan hasilnya jadi chance kayak gini. Wow, parah sih. Oh my god, cantik banget sumpah. Lihat Mina, tadi kan aku ngeliat tuh kayaknya aku kira ini merah gitu kan 990-nya. Taunya ini warna kebalikannya tuh hijau. Dan sepatunya ternyata hijau. Aku kira tadi sepatunya tuh merah, tapi karena warna yang aku pilih tuh kayak hampir mirip dan samaan gitu, walaupun warnanya terbalik, tapi ternyata sama dan aku bisa mematchnya. Oh my god, Nadia, kamu hebat banget. Wow, gimana Mina, kalian suka nggak dengan hasil Ivanya alias Inverter Challenge? Menurut kalian bagus atau enggak? Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa ya di komen di bawah video ini. Dan thank you so much Mina. Oh my god, lucu parah sih ini, cute banget sumpah. Oh my god, I can relate. Sepatunya tuh, oh my god, hijaunya samaan. Aduh, aku pengen kayak langsung seneng banget. Yeay, I can bikin Sims chance ini. Ya ampun, pokoknya challenge kali ini bener-bener wow banget sih. Oke, itu dia Mina challenge aku di Inverted Colors Mina dengan hasilnya si Fanya Griffin. Semoga kalian suka. Kalau misalkan kalian suka dan pengen aku main challenge ini, please jangan lagi. Aku mau challenge yang lain aja, aku sakit. Oke Mina, sampai jumpa lagi nanti di video aku selanjutnya. Bye-bye, thank you for watching. Jangan lupa ya di like dulu, komen juga dan subscribe aku. Thank you so much Mina, bye-bye, thank you for watching. Dadah, see you di next video. Halo Mina, jangan lupa dukung channel aku dengan cara di subscribe channelnya. Lalu, biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku, kalian klik belnya, gambar belnya, dan pilih all semuanya. Biar kalian gak ketinggalan notifikasi aku dari tab komunitas atau mungkin dari video-video aku. Makasih Mina.